معاشر المسلمين معاشر المسلمات أرشدني وإياكم الله. Sifat Allah yang ke-44 kita bahas pada siang hari ini, yaitu halaman 211. Al-Wasi' Al-Wasi' yang maha luas. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi, dan milik Allah lah, al-masyriqu timur, wal maghrib dan barat. Fa aynama tuwallu, maka kemana saja kalian menghadapkan wajah dan hidup kalian, fa thamma wajhullah, maka di sanalah ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Di ayat kursi juga begitu, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a, luas. Baik, makna daripada al-wasi' yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki nama al-wasi', maksudnya dialah Allah yang zat, dialah Allah yang zatnya, ilmunya, ya, zatnya, ilmunya, kekuasaannya, pendengarannya, dan rezekinya sangat luas. Ada berapa? Dialah zat, dialah Allah yang zat, rezekinya, ilmunya, kekuasaannya, ya, pendengarannya maha luas. Al-wasi' maha luas. Kalau luasnya masih ada tepi, maka itu masih ada batas namanya. Sementara luasnya Allah, luasnya ilmu Allah, luasnya rezeki Allah, luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, luasnya pendengaran Allah, enggak ada batas. Nah, bagaimana cara kita bisa mengukur? Enggak terukur. Tidak terukur. Selama masih ada batasnya, maka berarti Allah itu masih makhluk. Selama masih ada batasnya, Allah itu masih makhluk. Dan Allah itu tidak ada batasnya. Apa yang tidak ada batasnya? Rezekinya. Bu, aku memberikan rezeki siang dan malam tanpa henti kepada makhluk-makhlukku. Dari tanganku, kata Allah. Dalam hadis Qudsi ya. Dari tanganku, aku berikan mereka rezeki. Tanpa berhenti. Dan itu tidak mengurangi sedikit pun dari luasnya perbendaharaanku. Siapa orang terkaya nomor satu di dunia, Bu? Siapa? Nah, sekarang ini, ha. Akan ada orang terkaya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor sepuluh, dan seterusnya. Ya, tingkat dunia. Kalau tingkat Indonesia, siapa? Alah. Itulah jauh, itulah kunci, lah tinggal jauh tu. Lah sembilan nago. Siapa? James Liadi masih kalah. Ada lagi yang di atas dia, ya. Ini orang kaya-kaya semua tuh, Bu. Sumatera ini bisa dibelinya semuanya dengan orang-orangnya. Saking kayanya mereka ini. Tapi Ibu yang kami muliakan, Allah kasih mereka rezeki. Allah kasih orang-orang yang hidup di muka bumi ini rezeki seluruhnya serentak, Bu. Allah kasih burung-burung, ikan-ikan di laut tuh nak tanggung banyaknya tuh dah, ya. Allah kasih rezeki serentak. Para raja-raja, para presiden-presiden, para sultan-sultan, ya, semuanya Allah kasih rezeki. Bumi ini Allah kasih rezeki. Semua yang ada di alam semesta Allah kasih rezeki. Tetapi kata Allah mengumumkan, rezekiku tidak berkurang sedikit pun yang ada di tanganku. Pada tali dagiannya, tapi yang di tangannya tidak kurang-kurang. Loh. Kalau kita memberi, pasti terasa berkurang. Coba barah rekening awak yang ada. Rekening kita adanya 200 juta. Kita bagi ke sana sejuta, juta, 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 juta. Terus berkurang. Betul tidak? Nah, itulah. Ya, Bu, ya. Itulah bentuk dari kita makhluk. Sementara Allah, serentak kalian minta, kata Allah dalam hadis Qudsi yang sahih. Serentak kalian minta. Angkat tangan semuanya. Yang Muslim, yang kafir, yang jin, yang setan, yang hewan-hewan, binatang, segala macamnya. Serentak meminta di waktu yang sama. Aku berikan semua permintaan itu serentak pula.
tidak mengurangi sedikit pun yang ada, yang masih ada di tanganku. Allahu Akbar. Itulah al-wasi'. Maha luas. Rezeki yang ada di tangan itu maha luas. Maka salah betul apabila kita mengharapkan rezeki dari penguasa, mengharapkan rezeki dari pimpinan, dari bos, sampai mengemis-ngemis, sampai merendahkan, menghinakan diri. Malulah kepada Allah yang maha luas. Allah tidak bertepi kekayaannya dan tidak berkurang sedikit pun. Seharusnya kepada dialah kita menggantungkan segala harapan hati. Kita menumpahkan segala untaian dan curahan air mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia zat al-wasi'. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, semuanya pada punya batas. Nabi Sulaiman alaihi salam yang merasa sudah sangat melampaui daripada cukup. Seluruh bumi ini, seluruh jin pun dikuasai. Ternyata ketika dia menawarkan diri untuk memberi makan makhluk Allah satu hari saja, persiapannya yang sangat matang, bertahun-tahun kandas, hanya enggak sampai satu hari. Baru setengah hari baru habis oleh ikan. Ikan di laut. Ikan yang datang pagi tadi, makan, balik. Siang udah lapar balik. Datang lagi. Sementara stok untuk ikan saja sudah menghabiskan semua stok untuk burung, untuk semut, untuk manusia, untuk apa. Maka di situ sujudlah Nabi Sulaiman dan merasa tidak mampu mengambil alih. Walau hanya satu hari untuk memberikan makan. Itu baru makan. Sementara luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi kesehatan, meliputi perlindungan, meliputi kekuasaan, meliputi masya Allah. Inilah al-wasi'ah. Inilah Allah zat al-wasi'ah, yang maha luas. Mari kita lanjutkan. Baginya lah keindahan dan kesempurnaan yang mutlak. Baik dalam zat, baik dalam sifat, maupun dalam perbuatannya. Sudahlah luas, sempurna lo rancaknya lah. Itulah al-wasi'ah. Sudahlah luas kekuasaannya, pendengarannya, ilmunya, rezekinya, sampurna lo lah. Maha sempurna. Anugerahnya terus menerus dicurahkan kepada makhluknya. Itu kan, siang dan malam tidak pernah berhenti. Rahmatnya meliputi segala sesuatu yang ada dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Silakan Bu, doa yang sesuai dengan makna nama ini. Di antara doa dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang sesuai dengan dan tepat maknanya dengan nama Allah Wasi'ah, Al-Wasi'ah, وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ. Artinya, wasi', meliputi segala sesuatu. Pengetahuan Rob kami meliputi segala sesuatu. Ba'a bunyi jantung samui di dalam gua nesange kalam di malam hari di tengah hutan yang tak pernah terjamah manusia. Bunyi jantung samui itu terdengar di Allah tu. Allahu Akbar. Ba'a bunyi angok samui, bunyi angoknya bulan barak kali cuma angok sehari itu. Allah tahu tu. Begitu luasnya Bu. Awak jangankan samui negara gaji. Badan diri saja enggak tahu doh. Mengawak malam tadi. Kama tangan awak malam tadi. Ada tangan yang kemari malam. Ada tangan yang, ya kan? Ada tangan yang menggaru ikut itu. Macam mana? Kita enggak tahu. Enggak bisa ngitung. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ba'a tasbih kulikwa tadangar ya Allah. Bertasbihlah kepada Allah. Seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi. Maha luas pendengaran Allah. Maha sempurna Allah. Anehnya, awak mungkin memperhatikan cie anak saja lah stres awak. Anak awak yang super lah. Kita punya anak atau punya cucu. Kalau ibu mungkin cak cerita cucu lah. Ya. Sebagian anak-anak, sebagian cucu. Ya. Satu orang cucu saja yang agak hiperaktif, cukup sudah membuat kita kelelahan, Bu. Sementara nyulang langsung panik, wah manyu. Ya, baik ibu-ibu. Sementara Allah kasadualahnya kami di Allah dan wala yauduhu. Allah tidak lelah, Allah tidak capek,
Allah tidak merasa kewalahan ngurus seluruh makhluknya. Masya Allah. Wasi' al-wasi' betul-betul maha luas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Nah itu baru pas. Kepada Allah yang macam itu. Ya. Kita bertawakal. Serahkan kepada Allah yang maha. Yang maha luas kekuasaannya. Maka untuk apa kita terlalu penuhkan harapan kepada advokat, kepada polisi, kepada jenderal, bahkan kepada presiden sekalipun, lobby-lobby ini, lobby itu. Untuk apa? Capek. Alallahi tawakkalna. Cukuplah kepada Allah kita memasrahkan urusan ini. Pasrahkan bulik-bulik kepada Allah. Allah yang gerakkan makhluk-makhluknya yang lain, itu Allah yang gerakkan semua. Lanjut. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak yang adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Nah, lanjut ayat sebelah setelahnya. Dan firman Allah tentang ucapan para malaikat yang memikul arasy-Nya. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya, يا رب kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Ini dari malaikat. Jadi ketika Allah mengumumkan namanya Al-Wasi', nama itu langsung disambut oleh para malaikat. Dan para malaikat telah memuji Allah, menyanjung Allah sesuai dengan rekomendasi bahasa dari Allah langsung. Rabbana wasi'ta Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmah wa ilma faghfir. Lanjut. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksaan. 6. Baik, tidak usahlah kita lanjutkan ibu-ibu pembahasan tafsir daripada ayat ini. Yang jelas penekanan kita bisa lihat bagaimana para malaikat telah menempatkan Allah pada tempatnya. Tetapi Allah mengumumkan dalam Al-Quran, kebanyakan makhlukku manusia, ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak pandai menghormati Allah. Mereka tidak pandai memuliakan Allah di tempat yang seharusnya. Aruk ke makhluk lebih gadang daripada kepada Allah. Camih mana dicarai dia laki daripada dicarai dia Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menceraikan kita, maka rahmat terputus, laknat akan meliputi kehidupan kita, azab dunia akhirat akan menjadi penyiksaan buat kita. Kenapa yang seperti ini tidak ditakutkan? Sementara ceraian makhluk, dicerai di PHK oleh bos, oleh majikan itu lebih dikhawatirkan. Diusir dari Indonesia lebih dikhawatirkan daripada diusir oleh Allah dari rahmatnya. Tapi para ulama-ulama, ibu dengar, orang-orang saleh ibu dengar, ya Rab, tidak peduli bagiku makhlukmu. Ya Rab, tidak peduli bagiku perhatian makhlukmu. Biar seluruh manusia di bumi ini benci kepadaku, asal engkau tetap mencintaiku. Aku tidak peduli jika aku dikucilkan, asal engkau dekat denganku. Itulah sampurna itu, Bu. Tapi ini tentu saja orang-orang yang punya tauhid yang seperti ini. Bahkan ada ketingkat yang agak sedikit hulu. Hulu tahu hulu. Bakal labihan, ya. Ada sikap hulu. Ya Allah, engkau masukkan aku terserah kepadamu di mana saja. Asalkan engkau tetap cinta kepadaku. Jika cintamu ada di dalam nerakamu, lalu engkau masukkan aku ke neraka, aku rela menjadi ahli neraka. Itu salah, lu tu piak. Itu si upiak nama doa itu. Upiak sufiah, sufiah, wanita sufi. Ya, kan itu doanya. Ya Allah, jika engkau masukkan aku ke dalam nerakamu, jika di situ ridomu untukku, aku terima. Kalau ambu yuk terima mudah. Ambu ingin dalam surga Allah sebagai bukti Allah ridho kamu. Dan Allah tidaklah mungkin masuk nurangnya nyosanangi ke neraka mudah. Tidaklah itu. Itu bukan Allah. Masa ini Allah cinta kepada hambanya dan masuk ke neraka. Ada yang sayang kau dan masuk ke neraka uang. Kan tidak mungkin itu. Nah, jadi doa itu doa anak yang dia indah saja. Makanya para ulama kita marah. Para ulama kita marah dengan doa yang macam ini. Ini sama dengan memperolok-olokkan Allah. Takkan mungkin Allah ridho dengan hambanya, lalu hamba yang diridhonya dimasukkan ke neraka. Ya kan? Padahal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Allah sudah ridha kepada hamba-hambanya, pasti Allah akan persembahkan dia gabung dengan hamba-hamba yang sudah Allah ridhoi juga. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jadi nak indah-indah aja doa doa tadi itu. Ya, jika cintamu dan ridhomu ada di dalam neraka, dengan itu engkau masukkan aku ke dalam nerakamu, aku rela menerimanya. Supi aku para lu dijahit sikit. Kan agak bocor tu. Itu agak bocor kok. Dah. Lanjut. Ini contoh-contoh doa ya. Lanjut di bawahnya dalam hadis sahih dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwa pada saat mensolatkan jenazah Rasulullah membaca berikut ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama naqqaita thawb al abyad min ad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu jannata wa'idhu min adzab al qabri aw min adzab an nar. Artinya, ya Allah. Sebentar ibu, ikut doa bila baca biasa juga. Saya melihat ada aneh-anehnya di Indonesia ini, Bu. Di Indonesia ini ada apa? Ini kan doa lah sampurno kok. Lah sampurno rancaknya nak dun sarancakku doa le, Bu. Dan masing-masing kita sudah mendoakannya ketika kita menyolatkan jenazah. Tapi tahu enggak, Ibu? Selepas salat diajak lagi doa yang baru. Dipimpin oleh yang mengimami salat tadi. Coba buka dalam kitab fikih apa? Dalam riwayat siapa? Rasul, para sahabat, tabiin, ulama-ulama, mazhab apa yang ada mengajarkan baca doa waliyah? Paham ibu maksud saya? Tidak ada, tapi ditambah-tambah lah lihat. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, kita nggak usah jadikan ini sebagai polemik, karena yang sudah diajarkan ini, yang sudah dicontohkan ini jauh lebih indah. Tolong dibacakan terjemahnya, simak bersama-sama. Ya Allah, ampunilah dia atau mayit ini, berilah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia dari hal-hal yang tidak sukai, maafkanlah dia, dan tempatkanlah dia di tempat yang mulia atau surga. Luaskanlah kuburannya, mandikanlah ia dengan air salju dan air es, bersihkanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, berilah keluarganya atau di surga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia, juga istri atau suami yang lebih baik daripada istrinya atau suaminya di dunia. Nani 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 nani, sebentar sebentar bu. Nani 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 nani, ibu dengar bu? Ternyata ibu akan punya keluarga lebih baik daripada keluarga ibu yang ada di dunia ini nanti. Iya, Bu. Loh, kemana, Ambo? Karena kemana laki Ambo? Hah? Kemana suamiku? Kemana anakku? Kemana cucuku? Di dalam ayat ini, dalam hadis ini, dalam doa ini, justru Rasulullah mengajarkan bahwa orang-orang beriman nanti akan diberi keluarga baru nanti di akhirat. Kalau keluarganya di dunia masuk surga, digabungkan kembali. Tapi tidak cek rumah lo dong. Ya, tidak satu rumah lagi. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah punya rumah sendiri. Satu rumah ibu, gadangnya segadang paikumbuah. Hah? Mbak, cukup segadang paikumbuah, Bu? Tidak cukup, dah? Tambah, Bu? Gadangnya rumah ibu, menurut hadis sahih dari Rasulullah, besarnya satu rumah orang beriman itu adalah 105 km kali 105 km. Itu cik rumah tu. Cik rumah nak kawak tampai nanti. Sementara batu bata yang disusun sebagai dindingnya adalah emas padat luar dalam. Disusun batu bata. Amin sadalahnya. Pernah mencari amin sekadang kau? Lu pernah lah? Semua. Boleh-boleh. Sementara batu bata tu nanti sekadang-kadang atau tronton dua. Apa susun tu? Amih padek luar dalam. Lah pernah jadi ya? Salaman apa? Baik. Jadi ibu lepongannya dari yakut dan zabarjad. Ini kan dilepon nanti itu. Dari yakut dan zabarjad. Beko adalah interior. Yo amin tu memang yo. Jadi diratakan di dinding itu mutiara, batu-batu mutiara yang tak ada di bumi tu. Kata Rasulullah, cie diambil. Jualah minyak-minyak bumi yang ada di laut, yang ada di dalam amin-amin. Selalu dijual alun tabali dan cie butir tu lah. Itu punya awak dia. Ya. Punya awak. Iya. Dan kini kau amat nama mak siapa?
Ya, amak, amak makanlah dakik lah tu. Saya Bu Resma. Bu Emma, Bu Emma. Nama amak kini kalau ada dalam surga tu, mak. Allah tak tulis, mak, di istana tu bahwa pemilih ini adalah Bu Rosma. Rosma. Emma selancar ya. Dia tertulis nama ini adalah Bu Emma. Sabantalai ni. Dia nama apa? Ha? Lado, lado. Ambo ada juga, ambo lado juga. Zulkifli Muhammad Ali. Orang rumah boleh banyak nunggu dalam tu. Iya. Aman, 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 aman. Aman. Kau dah buat di rumah aku aman. Iya, Bu. Kan wa ahlan khairan min ahli. Lihat ini. Wa ahlan khairan min ahlihi. Dan keluarga lebih baik daripada keluarganya yang ada. Berilah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarga yang ada. Berarti lahdu keluarga baru menunggu awak nanti. Dan anehnya, Bu, ketika ibu masuk nanti ke dalam surga itu, keluarga yang baru ini sudah terasa lama seperti keluarga yang lebih daripada hidup di dunia lagi. Lah merasa akrab antara satu dengan yang bukan asing. Beradaptasi dulu, berkenalan dulu, di Malaysia, bila tinggal. Tapi betul-betul terasa lebih akrab daripada, bahkan kata Rasulullah, kamu nanti di akhirat lebih hafal dengan seluk-beluk rumah kamu dalam surga dibandingkan rumah kamu yang ada di dunia. Masya Allah. Dari mana Allah hafalkan? Allah masukkan ke dalam chips memori awak kuah, lengkap informasinya sehingga seolah-olah asli lebih kenal awak rumah itu. Kamu seluk-beluk jalan itu semacamnya. Begitupun keluarga yang baru. Bahkan ibu keluarga yang lama bisa-bisa lupa itu. Ibu mobilnya kendaraannya apa? Apa kendaraan kita nanti? Fiha ma tashtahil anfus. Di dalamnya semua yang kita khayalkan Allah wujudkan. Semua yang kita inginkan terwujud. Di dunia nak kembali di ibu Pajero tu. Ha? Tak ada Pajero di adon di Allah SWT. Tapi nak minyak dah. Nak minyak dah. Nak pakai, nak perlu pakai sopir. Nak perlu latih-latih pun dah. Ibu mengecek saja. Dia nyo kanu. Nyo antal elok tu. Ha, dia nyo tabang. Tabang itu. Ya kan? Ada new di dalam ke seperti suasana dalam hotel bintang 7. Ya kan? Dibuatnya suasana bintang 7. Ya. Dan bicara ibu rasulnya nanti. InsyaAllah ta'ala. Fiha ma tashtahil anfus. Di dalamnya semua yang kita inginkan. Di dunia ada pek dewa. Laki dan penuri. Laki dan penuri. Anak dan penuri. Allah lagi nanti anak. Baik kita kembali. Di sini. Di sini. Allah akan ganti. Wa zaujan khairan min zaujihi. Allah ganti pasangan yang lebih baik dari pasangan yang sudah. Pasangan yang ada selama kau poligami segera jauhnya. Nah, ya kan? Pasangan itu nak ada poligami itu dong. Bininya cukup 72 saja. Ya. Wa adkhilhu jannah, masukkan ia ke dalam surga. Wa a'idhuhu min azabil qabri au min azabin nar, selamatkan ia dari azab kubur atau dari azab api neraka. Baik, lanjut faedah. Ibu, ibu ikut dibaca bulian tak selain daripada orang yang meninggal? Dari mana tak buliannya? Dari mana tak bolehnya? Ini kan bahasanya berikan dia tempat yang lapang di kuburannya. Maksudnya mendoakan untuk letakkan di kuburannya. Ini hidup juga. Ya kan? Berarti ini enggak cocok. Ini hanya cocok dibacakan sebagai doa untuk orang yang sudah meninggal. Begitu. Ya, Bu, ya? Ya. Sama dengan ini, itu tidak pada tempatnya. Masa ibu masuk WC, Allah mubarakna fima razaq tanah wakina sebenarnya. Jadi, tidak pada tempatnya. Sesuatu itu baru kelihatan cantik, baru kelihatan indah kalau pada tempatnya. Janggi ambo rancak dah nampak, Bu? Nampak dah rancak janggi ambo? Karena letaknya di dagua. Cuba kalau janggi ambo letaknya di hidung. Baiklah kan bantuk je dah. Hilang rancaknya. Ya, Bu, ya? Ha. Amak dikandung rancak nampak gini, kok. Dikandung tapik di tampiknya. Alis sama si, kok. Kalau sempat alis sama letaknya di siku, ha? Ha. Itulah lain itu, Mak. Ya. Nah. Lanjut. Faedah lah, Bu, manfaat. Faedah atau manfaat? Di antara buah kebaikan bagi kehidupan seorang muslim yang mentauhidkan Allah. Ah, ini faedahnya. Apa faedahnya kita mengimani, mentauhidkan sifat Allah Al-Wasi' ini? Satu. Dia berjiwa besar terhadap dirinya dan saudara-saudaranya yang lain. Orang yang punya keyakinan dengan sifat Allah Al-Wasi'
dia akan memiliki sifat besar jiwanya. Ya, dia akan besar jiwanya, baik terhadap dirinya atau saudaranya yang lain. Lebih suka mengalah, mendahulukan orang lain, ya, lebih memprioritaskan orang lain. Biarlah, akan berjiwa besar. Nampak makanan lama. Rupanya anaknya ketujuh, bininya ketujuh, biarlah bininya aja anaknya makan. Dia tahan dirinya. Ini adalah sebuah kebanggaan apabila dia bisa melindungi saudaranya. Padahal itu bisa mengancam dirinya, tapi dia bisa melindungi. Dia bisa melebihkan ithar. Itu akibat karena dia mentauhidkan al-wasiyah. Biarlah, bahagia kini gua, bahagia, bahagia. Dan di tangan Allah tidak pernah putus-putus. Maka dia berharap, maka dia menjadi ringan. Dia menjadi pemurah. Dia menjadi ringan, menjadi pemurah. Suka menolong, karena dia tahu yang maha luas pasti akan menolong. Toh ada hadisnya, inna Allah fi auni al-abdi, makana al-abdu fi auni akhi, madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan tolong-tolong hambanya, selama hamba itu rajin nolong-nolong hamba Allah yang lain. Ya kan? Jadi penolongnya jadinya. Karena dia tahu kemahaluasan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua. Memohon kepada Allah yang kemuliaan dan kebaikannya maha luas. Agar dikaruniakan kepadanya kesabaran dan keimanan yang luas. Serta diberikan keyakinan tentang luasnya karunia Allah. Sekalipun telah lama ujian demi ujian dia rasakan. Artinya di sini, Bu, dia optimis. Ketika dia memohon kepada Allah, dia optimis, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah akan kabulkan, optimis muncul. Ini kalau dia mengimani dan mentauhidkan Allah dalam nama Allah Al-Wasi'. Ya, optimis. Itu intinya, ya. Penting untuk diketahui, silakan, Bu. Penting untuk diketahui. Luasnya karunia dan kemurkaan Allah selaras dengan hikmah dan keadilannya. Dia senantiasa menempatkan karunia-Nya di tempat yang sesuai. Dalam hal itu disebabkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan karunia kepada makhluk yang menurut pandangan manusia tidak tepat sasaran. Padahal yang demikian itu berdasarkan keadilan dan hikmah-Nya, walaupun manusia tidak memahaminya. Allah. Khalas. Banyak manusia tidak paham, tetapi Allah di samping maha luas, ternyata juga penuh dengan hikmah dan keadilan. Tidak sembarangan Allah subhanahu wa ta'ala mempercayakan sesuatu atau mencabut sesuatu. Karena seluruhnya dalam pertimbangan ilmu Allah yang maha luas. Baik ibu-ibu, demikian pembahasan kita tentang nama Allah yang ke-44, Al-Wasi'.